Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memperkenalkan seni fotografi melalui pameran foto dengan tujuan mengangkat 6 literasi untuk generasi muda dan mengekspresikan kreativitas mereka melalui lensa kamera. Pameran foto ini diselenggarakan oleh UKM Fotografi Blitz dengan tema Surya Kanta. Tema ini dapat diartikan sebagai kaca pembesar atau mengangkat tentang sisi literasi kehidupan yang dituangkan dalam bentuk mahakarya. Ya, UKM Blitz, kegiatan UKM Blitz hari ini adalah suatu yang luar biasa karena bukan hanya melibatkan pihak internal kampus, tapi juga berkolaborasi dengan pihak-pihak luar kampus, misalnya dari Jakarta, dari Banten, dari provinsi. Kemudian melibatkan juga, saya lihat tadi ada bazar ya, yang itu bisa tentu saja diikuti oleh yang saya sebut tadi UMKM tadi, usaha kecil menengah, melibatkan itu semua, itu menjadi nilai lebih kegiatan ini. Ketua Umum UKM Fotografi Blitz Ricky Afrizal menyampaikan melihat situasi dan kondisi saat ini, pihak pengurus sangat bangga bisa diantar langsung oleh kementerian dari Jakarta dan sangat bangga ketika bisa melaksanakan pameran anggota muda angkatan ke-17. Jadi untuk Surya Kanta ini kita mengambil dari bahasa Sanskerta yang mana artinya kaca pembesar. Nah, jadi di tema pameran ini kita ingin memperlihatkan, kita perbesar apa itu literasi, dan literasi itu ada 6. Nah, kita angkat di tiap wilayahnya 6 literasi dasar ini tadi. Jadi kita lihat di per wilayah ini ada apa saja sih literasinya. Dan alhamdulillah kita 14 kabupaten itu kita sambangi. Dan mungkin untuk yang kloter pertama itu hanya 9 kabupaten. Dan yang kedua alhamdulillah full itu 14 kabupaten kita sambangi. Dan untuk karya-karyanya telah kita pajang untuk di pameran ini. Pameran foto ini bertujuan untuk mengedukasi para pengunjung dengan masing-masing karya yang berisi situasi saat ini di beberapa wilayah kabupaten dan memberikan inspirasi positif bagi penikmat foto. Selain pameran karya fotografi, kegiatan ini juga diisi dengan pertunjukan monolog, talk show, workshop, lelang karya foto, lomba fotografi, dan bazar makanan UMKM yang telah bekerja sama untuk membangun kearifan lokal dari pakaian, makanan, dan minuman. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan di Gedung Serbaguna GSG UIN Raden Intan Lampung selama 3 hari, 22 hingga 24 Maret 2022. Terdapat 75 karya foto dari 17 anggota muda Angkatan 17 UKM Fotografi Blitz.